semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Tersatukan hati, satukan doa dan dukungan kita dalam dan melalui perayaan Ekaristi, agar mereka dapat menjadi keluarga Katolik yang militan dalam menghadapi tantangan dunia dewasa ini. Marilah kita semua berdiri untuk mengikuti acara. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepada-Nya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan dari kedua anak kita ini, dan gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Bapak Pater Emmanuel SPD yang berkasih, seluruh keluarga Bang dan Tibaona mengantar anak Nikolaus Subatupang dan Jelupena Beto Tibaona memasuki perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan mengerjakan seluruh harapan serta doa-doa kita kepada-Nya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguruskan kita semua. Mari kita awal baik ini menyanyikan lagu Tuhan. Hari ini
Kau Genoveva Betu Tihawana menjadi istri saya, saya berjanji untuk setiap mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi janji Tritunggal. Saya memilih engkau Nikolaus Suban Abang menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya demi Allah Tritunggal. Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakan tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain. Karena Tuhan Yesus Kristus. Mama, Mama, buka. Halo, boleh. Cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Genoveva Betu Tihawana, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Geno, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan.
Nikolaus Tuhan Abang, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan dan Allah kami, sudilah memberkati sarana-sarana rohani ini. Semoga semuanya ini mengajar kedua mempelai dan semua orang yang menggunakannya dengan doa untuk mencari bantuan padamu dan supaya mereka dapat semakin baik dapat melayani kolektif dan juga dapat melayani sesama. Para orang tua dan kalian telah datang untuk membaptis anak kita ini oleh berkat air dan Roh Kudus. Dia akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai. Maka saudara-saudara, tugas mendidik anak ini dalam iman supaya dia bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat. Jadi, karena saudara-saudara sudah menerima tanggung jawab ini, maka sekarang kita perlu memahami. Jangan jadi bakti suara sendiri. Tolaklah sikap yang aku dan iman dalam Kristus Yesus yang dimenterikan. Dan
Terimalah kain putih. Semoga ia menjadi tanda bagi Tuhan untuk menciptakan kembali dalam baptis dan bahwa kita telah mengenal Kristus sebagaimana dikatakan di kitab suci. Hendaknya kau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Ibu dan Bapak serta Bapak kepada saudara yang disediakan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah diri agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai penuntun cahaya. Bimbinglah dia agar tetap tekun dalam iman sehingga pada saat Tuhan datang dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa surga. Oleh iman cincin lambang Kristus yang bangkit menyambut.
Semoga Kristus menerangi anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi cahaya bagi orang lain. Kini marilah kita mohon kepada Tuhan agar Yesus membantu anak ini mendengarkan amanat yang mengakuinya. Ya Tuhan, berkenan agar anak ini bertumbuh menjadi dewasa dan sebagaimana dengan mengucapkan perkataan. Engkau telah membuka mulut dan telinga orang-orang bisu ini, maka sudilah membuka mulut dan telinga anak ini agar ia dapat mendengarkan sabdamu dan mengakui imannya dan keselamatan manusia serta kemuliaan. Saudara-saudara terkasih, oleh Tuhan lahir kembali berkat pembaptisan, dia sungguh-sungguh sekarang telah menjadi anak Allah. Dalam sakramen Krisma dia akan menerima pengurapan Roh Kudus. Bila menyambut Komuni Kudus kelak, dia akan turut serta mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan menyapa Allah dengan sebutan Bapa di dalam umat beriman. Kita pun telah diangkat Allah menjadi anak. Maka sekarang atas nama Allah, kita berdoa kepada Bapa yang sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Bapa kami, sehingga dengan
janji perkawinan perlambatan sakramen itu dengan Kristus di gereja. Pandanglah dan berbeda hati, hambamu Gilbert mulai berbuat ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti dalam hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suami yang pertama padanya dan ia menerima sebagai teman hidup dan setara. Semoga ia berdampingi dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintai dan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Kami berdoa untuk memulai hati ini, mempelai hati ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya pada kita istri dan anak-anak maupun terhadap gereja dan masyarakat. Maka kami mohon kepada Bapa ya Tuhan, semoga hamba-hamba tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah bersatu sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan yang telah diberi mereka. Semoga mereka yang terbentukkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersama. Kami sampaikan.
Sumatera